Hi friends, di soal ini kita diminta mencari nilai dari akar 324 tetapi menggunakan metode yang ada di contoh nih teman-teman. Jadi seperti ini ya, misalnya ada akar 49. Nah, ada suatu metode baru nih di mana kita akan mengurangkan angka yang dalam akarnya dalam hal ini 49 sampai hasilnya 0 dengan bilangan ganjil berturut-turut ya. Jadi 49 kurang 1 itu 48 terus dikurangi dengan bilangan ganjil selanjutnya yaitu 3 akan menghasilkan 45 dan seterusnya sampai dihasilkan bilangan 0. Dan di sini kita butuh 7 bilangan ganjil supaya membuat 49 ini 0. Jadi kita mengurangi dengan 7 kali bilangan ganjil berturut-turut ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, sama 13. Karena 7 kali, dikurangkan dengan bilangan ganjil berturut-turut, maka akar 49 itu nilainya adalah 7. Berarti ini kan angka yang di dalam akarnya kan 324. Berarti kita kurangkan pertama-tama 324 itu dengan 1 ya, teman-teman. bilangan ganjil pertama. Oke, untuk mengurangkan ini kita harus mulai dari paling kanan yaitu satuan ya. Satuan terus lanjut ke puluhannya, terus lanjut Maksudnya puluhannya di sebelah kirinya, terus lanjut ke ratusannya di sebelah kirinya lagi, dan seterusnya. Oke, dari kanan ke kiri, teman-teman. Oke, jadi di sini yang paling kanan dulu, ini 4 kurang 1. Ya, kalian langsung tulis aja ya, 4 kurang 1, kita tahu hasilnya adalah 3. Kemudian ke sebelah kirinya lagi, itu puluhannya. Berarti 2 kurang, ini kalau nggak ada bilangan, anggap aja kurang 0. Berarti 2 kurang 0 itu 2, terus si 3 ini kita ke kirinya ke bagian ratusan ya, berarti ini 3 dikurangin sama 0 ya, berarti itu hasilnya adalah 3. Maka 324 dikurangi 1 hasilnya adalah 323. Selanjutnya 323 ini kita kurangkan dengan 3 kan, bilangan ganjil berikutnya setelah 1. Kita kurangkan dengan 3, cara mengurangkannya masih sama, Kurangkannya dari bagian satuan yaitu paling kanan terus lanjut ke paling kiri, lanjut ke sebelah kirinya, yaitu puluhan terus ke sebelah kirinya lagi, yaitu ratusan dan seterusnya. Nanti akan didapat hasilnya 323 kurang 3, hasilnya 320, kemudian 320 kita kurangkan dengan bilangan ganjil selanjutnya adalah 5 nih teman-teman, ya. Kita mulai dari paling kanan, di sini 0 dengan 5, nggak bisa dikurangin, maka kita akan gunakan taktik meminjam. Nah, ini kita mulai dari sini yang tidak bisa dikurangkan 0 dengan 5. Berarti 0 ini kita mesti butuh angka 1 dari puluhannya. Jadi ini kita pinjam 1 dari angka puluhannya yaitu 2. Berarti dipinjam 1 maka 2 nya berkurang 1 hasilnya adalah 1. Nah, maka ini 0 nya berarti jadinya 10 karena sudah dipinjamin 1 dari bilangan 2 ini. Maka jadinya sekarang 10 kurang 5 ya. Jadinya itu 10 kurang 5 itu 5. Kemudian ke sebelah kirinya itu puluhan, nah 2-nya jadi 1, 1 kurang 0 ya, berarti jadinya 1. Kemudian ke sebelah kirinya lagi ratusan, 3 kurang 0 itu 3. Maka 320 kurang 5 hasilnya adalah 315. Kemudian 315 kita kurangkan dengan bilangan ganjil berikutnya yaitu 7 kan teman-teman. Gunakan cara yang sama, teknik meminjam. Kalau misalnya ada yang nggak bisa dikurang ya, pakai teknik pakai teknik meminjam lagi. Didapatkan 315 kurang 7, hasilnya adalah 308. Kemudian 308 kita kurangi dengan bilangan ganjil. Setelahnya yaitu 9, ya. Teknik pengurangannya masih sama, langsung kurangin aja dari kiri ke kanan. Kalau maksudnya dari kanan ke kiri, kalau misalnya Nggak bisa dikurangin pakai taktik meminjam lagi. Udah dijelasin juga caranya. Maka 308 kurang 9. Hasilnya 299. Kemudian, 299 kita kurangkan dengan bilangan ganjil berikutnya. Setelah 9 itu 11 ya. 299 kurang 11. Hasilnya 288. Lanjut, dikurangin dengan bilangan ganjil setelahnya. Setelah 11, 13. Maka, dikurangkan ini hasilnya 275 kemudian hasilnya dikurangin lagi sama bilangan ganjil berikutnya yaitu 15 didapatkan hasilnya adalah 260 ya teman-teman caranya masih sama yang kayak tadi di pertama udah dijelasin ya 260 ya hasilnya terus dikurangin lagi hasilnya dengan bilangan bilangan ganjil berikutnya yaitu 17 kan setelah 15 kurangkan akan didapatkan hasilnya adalah 240 Nah berarti selanjutnya 243 kita kurangkan dengan bilangan ganjil berikutnya yaitu 19 ya teman-teman Didapatkan hasilnya adalah 224 caranya masih sama Itu hasilnya 224 kita kurangkan dengan 21 ya bilangan ganjil berikutnya ya setelah 19 224 kurang 21 hasilnya 203 setelah 21, itu berapa? 23 kan, maka hasilnya terakhir itu 203, kita kurangkan dengan 23. Nanti akan didapatkan hasilnya adalah 180 ya, caranya masih sama kayak tadi, cara mengurangkannya. Oke, hasilnya sekarang 180, kita kurangkan dengan bilangan ganjil berikutnya yaitu 20 berapa? Setelah 23, 25 kan, makanya. 180 kita kurangkan dengan 25 hasilnya caranya masih sama mengurangkannya akan didapatkan hasilnya 155. Oke, 155 kita lanjutkan lagi pengurangannya dikurangi dengan bilangan ganjil berikutnya setelah 25 adalah 27 kan? Langsung dikurangkan aja. Maka 155 kurang 27 hasilnya adalah 128. 128, kita kurangi dengan bilangan ganjil berikutnya ya. Setelah 27 kan 29, maka 128 kita kurangi dengan 29, hasilnya adalah 99. Kemudian 99, kita kurangi dengan bilangan ganjil berikutnya yaitu 31 kan. Setelah 29, maka 99 kurang 31 hasilnya adalah 68. Kemudian 68 kurangin dengan bilangan ganjil berikutnya yaitu setelah 31 itu 33. Kita kurangkan 68 dengan 33, hasilnya adalah 35. Kemudian 35 kita kurangi dengan bilangan ganjil berikutnya setelah 33 adalah 35 kan. Maka 35 langsung dikurangin aja sama 35, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan tandai nih bilangan-bilangan ganjil apa aja yang dibutuhkan buat si 324 ini menghasilkan 0 ya. Jadi dikurangin bilangan ganjil berapa aja berturut-turut supaya 0. Nah, nanti kalian tinggal lingkarin aja bilangan ganjilkan 1 3 5 7 dan seterusnya. Nih dia. Nih yang dilingkarin warna ungu ini ya. Nih 1 3 5 ya. Terus ini ada lagi yang dilingkarin warna ungu ya. 7 9 11 terus itu 13 15 17 ya itu yang dilingkerin warna ungu terus ada lagi 19, 21 sama 23. Ya kan? Terus ada lagi 25, 27 sama 29. Ya, kemudian lanjut lagi ada 31, 33 sama 35. Ya udah sekarang kita langsung hitung aja angkanya butuh berapa angka ganjil yang dibutuhkan. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kita butuh mengurangkan dengan 18 kali berturut-turut ya dengan bilangan ganjil. Maksudnya kita mengurangkan 324 sebanyak 18 kali dengan bilangan ganjil ya ber yang berturut-turut supaya menghasilkan 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akar dari 324 adalah 8. Belas, kamu mengikuti contoh yang sudah dijelaskan di awal. Oke, jadi jawaban untuk soal kita adalah 18. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.